Jangan sampai ketinggalan update terbaru dengan EKVC PF Official YouTube. Jangan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semuanya ada. Ada di EKVC PF Laut FV Udin Official YouTube. Pemirsa ada juga di yang ada. Sekian, terima kasih dan selamat menonton. Aku bahagia banget malam ini sama kamu. Aku tahu, Pingkan, apa yang kakek, Ken, Pade dan Bude lakukan tuh udah nyakitin kamu kan. Tapi aku yakin, gadis yang aku cintai ini mempunyai jiwa besar untuk memaafkan. Pingkan, aku sayang sama kamu. Aku mau kamu jadi pendamping hidup aku, Pingkan. Mario, kamu tolak upah dari kakek untuk biaya kuliah kan? Tapi please, kali ini jangan tolak aku. Ikut aku ke Jerman. 4 bulan lagi aku lulus. Dan aku sudah dapat tawaran kerjaan bagus di perusahaan besar di sana. Kamu bisa kuliah di sana. Aku bisa biayain kamu. Ayo, Pingkan. Tapi gimana sama ayah? Aku tuh gak mungkin ninggalin ayah sendirian di sini, yo. Kalau perlu, ajak ayah. Please, jangan tolak aku. Lo tuh masih mikirin apaan sih, Kan? Itu Jerman loh. Lo emang gak mau apa tinggal di Jerman? Zaman sekarang sekolah tuh mahal. Lah lo, udah dibayarin terus di luar negeri lagi. Lo masih mau nolak apa? Terus lo dapet pacar ganteng. Bener, Nek. Ih, Eke, kalau dapat Mario, Eke langsung minta kawin. Nek, cowok kayak Mario itu udah langka loh. Lo mau nyari di Glodok juga gak bakal ketemu. Mario, senyumannya itu, tatapan matanya lo. Udah, ntar malah dia naksir lo. Enggak. Udah, makanya mau aja. Enggak. Kan? Kalau ayah, semuanya terserah kamu. Ayah itu ingin sekali menyekolahkan kamu setinggi mungkin. Karena ayah tahu, kamu anak yang pintar, bersemangat, dan punya potensi. Kamu gak usah khawatir tentang ayah. Ya? Ayah akan baik-baik aja di sini. Ayah, kenapa sih ayah itu gak ikut aja? Mario gak bakal keberatan ya. Kamu tahu kan, ayah itu paling gak kuat sama hawa dingin. Lagian ayah sangat percaya sama Mario. Dia pasti bisa jaga kamu. Apalagi di sana ada dua orang tuanya kan? Makasih ayah. Raisa dan papa tuh benar. Gue sangat beruntung bisa memiliki Mario yang dengan tulus mencintai gue. Mungkin ini saatnya gue harus belajar mencintai Mario. Dan gue harus mengubur perasaan gue sama Ken.
kopernya. Ada dua, lo periksa deh. Kira-kira ada yang rusak gitu. Makasih ya, Kak. Iya, ntar kalau udah nyampe sana lo kabarin gue ya. Tak, kenapa? Gue bakal kangen deh sama lo. Enggak, pokoknya ntar nyampe sana lo harus kabarin gue. Lo harus SMS gue, lo harus telepon gue ya. Jangan sombong-sombong. Iyalah. Udah nih, dia bener. Berarti rusak. Yakin? Yakin lah. Misi. Pingkan ada om? Gak ada. Ya udah kalau gitu saya titip surat ini aja buat Pingkan. Masih om, misi. Dia memang gadis yang istimewa. Kakek tahu dari orang tuamu tentang rencana kamu dengan Pingkan. Kakek senang. Dan kakek justru sedih kalau sampai Pingkan tidak melanjutkan sekolahnya. Kakek juga bersyukur Pingkan mendapatkan kamu. Telepon Eka ya, Nek. Tenang aja, Jeng Raisa. Nanti kalau kalian berdua merit, jangan lupa ya, baju dari Eka. Terus nanti kalau liburan ke sini, bawa Eka oleh-oleh, Nek. Brondong Jerman, kayak gini nih. Eka juga suka. Ya udah deh, kalau gitu kita pamit duluan aja, Jeng ya. Jeng Raisa. Duluan, Jeng Raisa. Ikan. Ya. Thank you.